Niger. Selain dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Allah Muhammad. Okay. Kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi ini kita dapat lagi meneruskan pembelajaran kita berkenaan dengan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya, cerita tentang Allah, yang Allah itu adalah Tuhan yang layak disebut di bawah istilah La Ilaha Illallah, La Ilaha Illahu. Okey, muka surat nombor 43 kita masuk kepada ayat wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Okey, yang ayat potongan ayat ini dia merujuk kepada bukti yang keberapa? Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Ke-9. Ke berapa? Ke-9. Betul ni? Yang lain ni macam mana ni? 8 dah, 9. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. 9 10 11. Ayat ke-9. Maksudnya bukti yang ke-9 bahawa Allah itu adalah Tuhan la ilaha illahu. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Luasnya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Okey. Perkara yang utama di sini adalah apakah makna kursi itu. Dan daripada potongan ayat inilah dijadikan dengan nama ayatul al-kursi. Okay, kita tengok apa pentafsiran yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah dalam tafsir Al-Kashaf. Al-Imam Az-Zamakhsyari mengatakan bahawa ada 4 pentafsiran, maksudnya ada 4 pengertian kepada makna kursi. Maknanya para ulama mereka mengemukakan ada 4 pentafsiran kalau ikut kata Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kashaf. Yang pertama, dia kata ada ulama mengatakan yang pertama, dia kata kursi sebenarnya dia adalah hanya gambaran terhadap keagungan Allah. Maksudnya dia nak merujuk kepada keagungan Allah. Wasi'a kursi ni dia adalah bersifat gambaran terhadap keagungan Allah. Lepas tu beliau melanjutkan lagi, dia kata justru itu, dia kata tidak ada kursi yang sebenar seperti kursi yang kita ketahui bentuknya. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalau tanya anak-anak kita kan, kursi chair, chair kan bahasa Inggeris kan. Dalam bahasa Arab apa dipanggil al-kursi. Bahasa Arab al-kursi tu yang kita duduk kursi ni, kursilah. Ha, tempat untuk diduduk, tempat untuk kita bersandar sebenarnya kan. Okey, adakah itu maknanya pada ayat itu? Pendapat pertama kata tak. Bukan makna kursi yang kita tahu bentuk dia tu. Maksudnya kalau bukan kursi yang tempat duduk, maknanya bukanlah, tidaklah ada duduk dan tidaklah ada orang yang
tidak ada qa'id perbuatan duduk. Faham tak? Maksudnya kursi di situ dia hanya bersifat gambaran kepada keagungan Allah. Ini baru pentafsiran pertama. Jelas? Pentafsiran kedua mengatakan yang dimaksudkan dengan kursi Allah adalah ilmunya. Oleh kerana itu, para ulama yang ada banyak ilmu, mereka digelar sebagai Al-Kursi. Kerana ilmu adalah kursi mereka. Yalah, kita kalau kita nak duduk atas kursi kan, kursi ni gunakan untuk apa? Bersandar, betul tak? Untuk kita berduduk bersila dengan atas kursi berbeza. Kan? Jadi para ulama ni digambarkan ia seperti Al-Kursi. Macam kita orang Melayu kata apa? Guru ni umpama lilin. Orang kata kan? Guru umpama lilin. Orang kata. Kenapa umpama lilin? Berbaikan diri dia. Menerangi. Menerangi orang lain. Yeah. Kan? Jadi para ulama kata makna kedua kursi ni dia merujuk kepada ilmu Allah. Kenapa? Kerana dia kata para ulama ni juga mereka diperihalkan seperti kursi. Pendapat ketiga kata yang dimaksudkan dengan kursi adalah kerajaan dan kekuasaan Allah. Jadi pendapat yang ketiga kata. Pendapat yang keempat, diriwayatkan bahawa Allah Ta'ala mencipta kursi yang berada di arasy. Maksudnya arasy atas, kursi itu berada di bawahnya. Di bawah kursi terdapat langit dan bumi. Ya. Yeah. Kita belajar langit, tujuh langit kan? Yeah. Atas langit itu ada kursi, atas kursi itu ada arasy. Wallahu ta'ala a'lam. Berarti dia kata kursi ini, dia kata jika dibandingkan dengan arasy, sangat kecil kursi ini. Okey, selesai. Maksudnya ada empat pentafsiran. Ada yang kata memang kursi tu bukan maksud kursi macam untuk duduk, untuk perlukan sesuatu untuk bersandar sebagainya kan. Kursi kan, kan kursi untuk bersandar. Ada kursi tak boleh bersandar, duduklah untuk duduk kan, untuk kita bergantung pada dia. Ada yang kata dia merujuk kepada apa? Ilmu Allah. Ada yang kata kursi itu adalah kerajaan dan kekuasaan Allah. Dan ada yang kata kursi itu dia memang kursi, dia adalah makhluk yang duduknya di arasy. Okey, nanti kita akan dapat lagi dia punya gambaran dia. Okey, empat pentafsirannya. Okay, kita pergi tengok pula pentafsiran Al-Imam Al-Jalalain. Al-Jalalain ni tafsir Al-Imam Mahyuddin Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti. Kedua-dua ulama ini dalam kitab mereka Al-Jalalain mengatakan bahawa ada ulama menafsirkan kursi itu adalah pengetahuan Allah yang meliputi langit dan bumi. Ada yang berpendapat kursi itu sendiri. Maknanya memang kursi. Faham tak? Kursi. Okey. Berdasarkan hadis, langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi seperti tujuh keping shilling yang letak di bawah sebuah perisai. Okey, nanti kita tengok hadis kat sini. Kita kena tengok hadis muka surat 45 dulu. Tengok hadis muka surat 45, nanti kita patah balik. Kita akan pilih pendapat yang mana. Kita kena tengok pendapat yang mana kita tak rujuk. Oh my. Okey. Kalau kita baca hadis tu muka surat 45 jumpa tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Okey. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan langit yang tujuh
jika dikompare, dibandingkan dengan kursi Allah, kursi itu seperti cincin yang dibaling di padang yang luas, dan keunggulan arasy jika dibanding, bukan kursi itu, langit itu. Langit itu seperti cincin dilempar di padang syahara yang luas. Okey. Arasy jika dibanding dengan kursi seperti keunggulan padang syahara yang luas ke atas cincin tersebut. Maksudnya begini. Ini panjang kat ya? Ya. Oh, yang ni? Maksudnya dia macam ni. Hadis tu ada sahih. Hadis tu maksud dia kata macam ni. Nabi kata, ini kita buat perbandingan ya, antara kursi dengan arasy. Arasy kita sudah maklum arasy. Arasy dia adalah, arasy ni dalam bahasa kita belajar dulu, arasy ni dia adalah seperti singgasana. Wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu arasy Allah macam mana. Tapi arasy Allah adalah makhluk yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar yang Allah cipta adalah arasy. Kita tak boleh gambarkan arasy itu bentuknya macam mana. Tetapi penggunaan perkataan arasy dari sudut bahasa, contoh kalau kita dengar, kita pernah baca ayat yang ayat yang burung ut-ut ketika dia nak kata dekat Sulaiman, ada satu perempuan tu dia memiliki arasy yang besar. Jadi tak singgasana lah, singgasana yang besar. Arasy ni dia duduk pada singgasana. Begitu juga kita boleh ambil perkataan arasy pada kisah Nabi Yusuf. Ketika dia bapa dia datang, Yakub datang kat dekat bumi Mesir kan. Mak dia datang, adik beradik dia datang, dia angkat, dia letakkan bapaknya ke arasynya. Ada ke arasynya apa? Maksudnya kepada singgasananya. Dan kita sedia maklum Allah dia adalah Tuhan pencipta arasy. Jadi kita tak tahu sebenarnya arasy Allah tu besar mana. Tetapi yang paling besar adalah arasy Allah lah. Okey, jelas. Sekarang ni kita lihat macam mana Nabi kata jika dibandingkan arasy dan kursi tu besar mana. Okey. Nabi kata tadi, Nabi kata kalau arasy Allah besar ni, contoh arasy jika dibanding dengan kursi umpama cincin yang ada di tengah-tengah. Ini adalah cincin. Cincin pula. Ini adalah kursi. Jelas tak? Yang besar ni apa? Ini adalah arasy. Nabi kata. Faham tak? Kalau nak dibandingkan kursi Allah dengan arasy Allah, umpama cincin yang dilempar dibalik di tengah-tengah padang. Faham tak? Besarnya arasy Allah ni. Jelas? Lepas tu Nabi buat perbandingan, jika nak dibandingkan pula kursi Allah dengan tujuh langit tujuh bumi, kursi langit bumi ni, inilah langit-langit. Ini adalah kursi. Faham tak? Hadis tu kata jika nak dibandingkan kursi Allah dengan langit, tujuh kali bumi itu, umpama langit-langit ni umpama cincin yang dibanding di padang yang luas. Tetapi jika kursi pula dibandingkan dengan arasy, dia pula menjadi kecil. Nak bandingkan bumi pula lagi kecil. Betul. Kalau kita tengok YouTube, tengok macam planet kan, bumi kita ni kecil berbenar. Macam umpama biji sawi tu. Tapi makhluk yang dalam tu sombong, bongkak. Kau tengok, banding dengan matahari saja. Bayangkan Tuhan pencipta kepada matahari. Hebat tak kekuatan Allah. Jadi faham tak? Jadi kalau kita faham hadis ni, bermakna arasy adalah makhluk Allah, kursi pun adalah makhluk Allah. Jadi kalau kita kata kursi ni macam gambaran keagungan, kekuasaan Allah kan, macam tak kena jika nak dikaitkan dengan arasy ni. Okey, itu hadis. Okay, kita patah balik yang tafsiran tadi. Kita
kita bakal balik kepada tafsiran tadi. Okey. Maksud kursi itu sendiri yang macam tu, yang adalah makhluk Allah tu. Okey, jelas eh? Okey, kita tengok. Asy-Syaukani pula, Al-Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, dia kata apa? Berkata sebahagian salaf, dia kata, sesungguhnya Al-Kursi di sini merujuk kepada ilmu. Ilmu apa? Pendapat ini dirajihkan, dikedepankan, dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Dia kata pendapat ini adalah benar. Dia kata Wabah Az-Zuhaili pula dalam Tafsir Al-Munir, beliau mengatakan Al-Kursi itu adalah ilmu Allah. Dia kata. Lepas tu cuba kita baca yang di bawah sekali tu, yang selepas hadis tadi tu kan. Kita baca Ibnu Abi Al-Is dalam kitab Syarah Aqidah Al-Tahawi, beliau mengatakan ada juga ulama salaf. Salaf ni ulama-ulama yang dulu tu macam yang atba'ut tabi'in, tabi'in semua tu kan, para sahabat. Mereka mengatakan kursi ni dia ibarat anak tangga yang berada di hadapan Arasy. Jelas tak? Lepas tu ada pula pendapat daripada Abdullah bin Abbas, dia mengatakan apa? Kursi ini adalah tempat meletaknya kedua kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini kita tak boleh nak gambarkan bahawa kita tak digambarkan Allah itu sama seperti makhluk lah. Wallahu a'lam. Tapi untuk kita faham, ini saya baca ni hanyalah pendapat-pendapat di kalangan para ulama. Kalau kata mana dapat pendapat tadi itu, yang Ibn Abbas kata tadi itu, dalam riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Saya bagi nombor hadis sekali kat situ. Okay. So sekarang kita nak pegang apa? Apa makna kursi? Kata kursi Allah seluas langit dan bumi. Paling selamat kalau ikut Al-Imam Al-Tabari, kita peganglah ilmu Allah. Tapi ilmu Allah ni dia tidak seluar langit dan bumi, dia lebih lagi dari langit dan bumi. Itu yang para ulama duk bincang. Kalau kita kata wasi'a kursiyyuhu samawat, luasnya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Takkan ilmu Allah tu sekadar besar meliputi langit dan bumi saja? Itu ada ulama bincang kat situ. Tapi supaya kita tidak salah faham, kita boleh pegang Al-Tabari kata dia adalah ilmu Allah yang luas. Wallahu ta'ala alam. Jelas eh? Sebab kita duk fikirkan maksudnya kursi itu dalam ayat kursi, dia nama kat ayat apa? Berdiri kursi. Maksudnya sekursi itu sesuatu yang besar, bermakna. Jadi dia kita tak anggap kursi pentadbiran, tempat untuk orang. Iyalah, sebab Arasy kan singgasana. So di bawah ni itu ada, jika kita faham tadi, tempat untuk ke arah itu letakkan kursi. Wallahu ta'ala. Kita nak fikir macam tu, kita pun tak tahu nak apa. Kita tak boleh menyamakan. Itu sudah pasti. Allah itu adalah laisa lahu kufuwan ahad. Jadi kita pegang saja kepada pendapat macam Imam At-Tabari, Asy-Syaukani. Kita pegang dia ilmu Allah. Kita masih lagi terselamat sebab kita berpegang kepada ulama-ulama besar. Sebab At-Tabari ni dia masih lagi di bawah generasi salaf. Okey, kita pegang saja kepada ilmu Allah. Dah ya? Okey. Kita pergi kepada bukti yang ke-10. Hebatnya Allah ni sehingga dia la ilaha illahu. Allah kata apa? Wala ya'udu hifdhuma. Tiadalah menjadi keberatan kepada Allah untuk menjaga hifdhuma ni. Hifdhuma hafiz, menjaga, memelihara kedua-duanya. Huma tu kedua-duanya. Huma
Okay. Maksudnya bukan ayat ni, maksudnya Allah ni tak ada sikit pun dia rasa payah, berat untuk Allah jaga kedua-duanya. Kedua-duanya tu apa? Ibnu Kathir dalam tafsirnya dia mengatakan Allah ni dia tidak berasa berat dan payah untuk memelihara langit dan bumi. Rupa-rupanya hafzuhuma tu merujuk kepada ayat tadi tu, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Lepas tu huma tu kembali kepada mereka, langit dan bumi. Maksudnya Allah ni nak mentadbir, nak mentadbir bumi dengan langit. Macam kita kan, kita nak jaga anak-anak pun dah rasa. Dengan anak-anak zaman milenial ni kan, nak jaga cucu pun amin. Kan berat kan, payah. Kalau tak sabar tu, cekik je. Itu kita sebut bagaimana Allah yang nak menguruskan, mentadbir semua makhluk-makhluk. Nak tadbir langit saja macam mana? Tapi bagi Allah tidak ada sedikit pun sifat berat untuk jaga langit. Yalah, nak jaga matahari supaya keluarkan cahaya dia. Macam kita pun elektrik kadang nak kena buat maintenance sebanyak benda. Bayangkan Allah Ta'ala nak jaga matahari tu, mesti dia keluar, mesti terbit setiap hari daripada timur ke barat. Contoh bulan, macam mana hujan. Tapi Allah bagi dia sebab dia adalah Allah la ilaha illa hu. Dia lah yang jaga langit, dia lah yang menjaga bumi. Bahkan Ibnu Kathir kata termasuklah semua yang ada di antara langit dan bumi tu. Semua tu, kata Ibnu Kathir, merupakan satu perkara yang sangat mudah dan ringan bagi Allah. Ringan. Apa saja makhluk yang ada di langit, Allah yang jaga, Allah yang perhati. Apa makhluk yang ada di bumi, Allah yang jaga, Allah yang perhati. Allah memberikan perhatian, Allah lah yang mengawasi setiap individu atas apa yang dia lakukan. Allah pantau segala sesuatu sehingga tak ada sesuatu pun yang luput dan tersembunyi daripadanya. Sebab Allah yang jaga. Macam kita kan pantau anak-anak balik pukul berapa, bangun pukul berapa, apa dia makan, apa dia minum, itu pun lah berat dah umur je sebenarnya. Dan cucu macam ni terlirap sendiri macam-macam kan. Maknanya kalau Allah menjaga langit dan bumi, maknanya Allah tahu apa makhluk yang ada di langit, apa makhluk yang ada di bumi. Allah mengawasi, tidak berat sedikit pun bagi Allah. Allah lah Tuhan langit dan Tuhan bumi. Jelas? Kalau baca ayat rezeki tu, Tuhan tahu kat mana dia orang duduk. Allah tahu. Okay, selesai. Faham tak ayat ni? Mudah je. Wala ya'udhu hifzuhuma, wala ya'udhu hifzuhuma. Itu bukti ke berapa? Ke 10 kan? Maknanya Ustaz, Allah tak ada masalah mengurus. Tak. Bahkan kalau kita baca mula-mula, Allah tu Al-Qayyum, dia mengurus sendiri. Kita tak ada dekat dunia sendiri. Tak ada. Kita mesti juga bertolong orang. Tak ada. Mesti. Nak hidup ni mesti ada orang lain yang bantu kita. Takkan boleh sendiri. Kan? Hari ni, hari ni apa yang tak tahu kau orang? Nak hantar dia sekolah, ada tukang pas hantar. Nak ajar anak, ada cikgu ajar. Tak ada yang kita buat sendiri. Tapi bagi Allah, dia Al-Qayyum. Dia mengurus dengan sendiri. Dengan sendiri. Masih malaikat tu Ustaz? Malaikat pula fungsi dia pembantu. Malaikat tu sebab Allah, Allah itu hikmahnya Allah menghantar malaikat. Pembantu. Allah. Bukanlah maksudnya Allah memerlukan malaikat tu menjadi Allah yang lemah. Tak. Tapi ada hikmah yang tersendiri. Ada orang dia boleh buat kerja sendiri pun. Kan kita pun, tapi dia kaya kan. Dia boleh upah orang. Orang contoh. Tapi Allah ni tidak sikit pun sifat. Okay. K
Kita teruskan kepada bukti yang ke 10 ke 11 dan bukti yang ke 12 nak tamatlah hari ini, alhamdulillah. Bukti yang ke 11, Allah itu adalah wahuwal aliyyu. Aliyyu dengan yang ke 12, Allah tu al-azim. Apa makna al-aliyyu? Al-Aliyyu, Allah itu adalah Tuhan yang maha tinggi. Ha, ini kita akan kupas apa makna maha tinggi tu. Lepas tu Allah ni dia tu maha apa? Azim, maha maha agung. Apakah yang dikatakan Allah tu maha agung? Dan ayat, potongan ayat terakhir ni lah, ada dua nama Allah kat situ, betul? Al-Aliyyu dengan Al-Azim. Okey. Selain Allah ada nama Al-Aliyyu, nama Allah yang maha tinggi, kita panggil apa lagi? Dalam solat tu kita ada panggil Allah, maha suci Allah yang maha tinggi, maha tinggi. Apa ni? Ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la. Al-A'la dia sama, dia macam dia dekat dengan perkataan Al-Aliyyu pun dia panggil maha tinggi. Kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Oh, macam ni kan? Subhana Rabbiyal A'la. Jadi Allah yang maha tinggi ni, satu, dia disebut sebagai Al-Aliyyu. Boleh juga disebut dengan Al-A'la. Dan ada satu lagi, Allah tu disebut dengan Al-Muta'al. Ada tiga nama maha tinggi. Cuba tengok nota muka surat nombor 47 atas sekali tu. Atas sekali tu. Selain Al-Aliyyu dan Al-Muta'al, ada satu lagi nama Allah yang lain, iaitu Al-A'la. Macam surah Al-A'la, Subbihis Marabbikal A'la. Kita pun dalam sujud kita kata Subhana Rabbiyal A'la. Kalau orang tanya dalam ayat apa ada sebut Allah tu maha tinggi Al-Muta'al, kita tengok muka surat nombor 46, patah balik yang sebelah dia. Surat nombor 46 tu kita jumpa yang di belakang tu. Ayat muka surat 46 kan bawah sekali tu, kan ada ayat Quran tu yang wa anna Allaha wal aliyyul kabir al-kabirul muta'al al-kabirul muta'al. Ah, muta'al tu Allah yang maha tinggi. Jelas? Okey, apa kelebihan tinggi? Jadi kita kata Allah tu dia maha, maksudnya tinggi sangat. Kan? Apakah pengertian Allah tu dia maha tinggi? Selama ni kan dia sebut Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Kenapa Allah tu dia maha tinggi? Okey. Tengok muka surat nombor 47. Belakang tu 47 tu kita tengok ketiga-tiga nama ini, perenggan nombor 3 juga. Ketiga-tiga nama ni, nama mana yang tiga tu? Al-Aliyyu, Al-Muta'al dengan Al-A'la. Okey. Ketiga-tiga nama ni dia merujuk kepada ada yang bahagi tiga sudut. Tapi kita ambil dua sudut yang utama dulu. Sudut pertama, Allah tu maha tinggi dari sudut apa? Dari sudut kedudukannya, sifatnya dan keagungannya. Maha tinggi. Contohnya, dia punya kedudukannya, pangkat dia, darjat dia.
Kalau kita kan Malaysia ni, apa pangkat yang paling tinggi sekali lah? Agung. Kalau banyak-banyak nama-nama lah. Kalau pangkat kan Tasri, Tun, Tunnya. Tun. Lepas Tun? Tak ada. Lepas Tun tak ada, Tan Tin Tun tak ada. Tak, Tan Sri, Tun. Apa lagi? Kalau pangkat government kan dia ada pangkat Jusasi, Jusa naik-naik. Ada lagi yang paling tinggi tak? Turus kan? Oh tak tahu lah. Oh tak tahu ya. Dia dalam perkhidmatan awam, dia memang tahu bahawa dia memang ada pangkat-pangkat. Oh, dia ikut perusahaan-perusahaan pengalaman kan? Naik-naik-naik sampai Jusa-Jusa turus. Ada istilah dia tu. Kalau pangkat orang dapat pangkat Datuk, dapat Tansri sebetulnya kan? Kan tone kan ha. Allah Ta'ala dia lebih tinggi bagi sekali yang pakai pangkat. Maksudnya tiada orang yang ada kedudukan seperti kedudukan Allah. Itu maksud Al-Ali YouTube yang pertama. Rasa? Jadi macam kita kan, lagi besar pangkat, lagi besar dia punya kuasa dia. Betul kan orang kata kan, macam aku, dia boleh mengampunkan orang dalam penjara tau. 13 orang baru ni agung memberi pengampunan. Ya orang tu kena penjara seumur hidup. Ada ada bandar-banduan yang dia kena penjara seumur hidup. Tapi dengan kuasa agung, kerana kedudukan agung tu, dia ada hak untuk memberi pengampunan. Ada 13 orang semalam dalam cerita diumumkan. Aku mengampunkan 13 orang budak yang bunuh budak-budak tafis 23 orang tu. Dia dipenjarakan sebab dia di bawah belum cukup umur kan. Dia dipenjarakan mengikut mengikut agung lah. Berapa lama dia dah, dia tak ada tentukan tahun. Kan kes yang budak bakar mahal tafis kan, dipenjarakan lah. Agung kuasa untuk memberikan pengampunan. Kadang agung kata Allahu a'lam kan, apa agung daripada apa kan. Macam kisah anak Ibrahim dapat pengampunan. Agung ni dia besar. Kenapa? Kerana ranking di dalam perlembagaan sebagainya kan. Kalau kita boleh faham yang tu, Allah Ta'ala ni pangkatnya, ketinggian dia tu dari sudut pertama, dari sudut apa? Kedudukan dia. Betul tak? Dari sudut keagungan dia tak ada siapa boleh lama. Sebab itu dalam surah An-Nas Allah sebut tu Malikin kalau Allah sebut ni Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Manusia ni kadang-kadang kadang-kadang dia lupa bahawa macam dia ingat dia tinggi pangkat macam dia terlupa yang beri pangkat itu adalah Allah. Ada lagi tinggi pada dia pangkat dan darjat dia. Maksudnya kita nak fahamkan contoh maksud Allah tu maha tinggi. Yang pertama dari sudut apa? Kedudukan Allah, keagungan Allah. Okay, nombor satu. Yang kedua, tingginya Allah ini dari sudut qahrnya. Qahrnya maksudnya dari sudut kekuasaannya, yang mana dia menguasai segala sesuatu. Maksudnya dalam banyak-banyak kekuasaan, maksudnya dalam banyak-banyak macam kita kan kuasa ni maksudnya Allah Ta'ala ni dia maha tinggi dari sudut kuasanya apa? Tidak ada orang yang boleh dikuasa seperti kuasanya Allah. Kenapa tak? Macam kita macam ni nak faham kuasa, macam kita buat laju kan, kita mana boleh laju? Tengok sisi dia semua tu kan, contoh lah kan, kekuasaan dia tu Allah Ta'ala, kekuasaan Allah. Kita contoh dan bagi faham Allah Ta'ala tak boleh dibandingkan dengan dengan makhluk dan sebagainya. Maksudnya kalau kita ambil contoh ni lah, kuasa macam orang kata kuasa. Cerita apa dia kuasa? Cerita apa Bobo Boy? Kuasa peti. Kuasa kan? Cerita kuasa kan? Orang suka tengok cerita kuasa. Lalu budak ni pun ingat orang tu ada kuasa. Dia kena ajar juga anak-anak tu. Dia kata kau kuasa petik, kuasa air, kuasa. Nanti dia agung-agung kampung-kampung tu.
Jawab kamu bumbuai, oh, beli. Dia terlupa yang berkuasa itu adalah Allah. Jadi kena pandai-pandai lah. Kena pandai-pandai bantu dia. Oh, bumbuai ini Allah yang bagi kuasa kat dia. Allah lagi kuat lah. Maksud dia, kita nak katakan bahawa Allah ni maha tinggi yang kedua dari sudut kekuasaannya. Kekuasaan Allah ni tidak ada, maksudnya tidak ada orang yang boleh tandingi kekuasaan Allah. Macam orang berkuasa, mungkin berkuasa dia macam sampai tempoh masa, dia pun dah tak berkuasa dah. Expired, mati dan sebagainya. Allah Ta'ala tidak. Kekuasaan Allah Ta'ala ni adalah Allah boleh paksa kita. Macam kita kan, kenapa setiap malam kita tidur? Tak boleh tak tidur. Kita cuba tak nak tidur, tak nak tidur. Tidur juga. Sebab ada kuasa yang mengatur kita. Jadi kita kan, tak boleh kita cari satu kuasa. Makanlah herba-herba, tak nak tu, tak nak tu. Tak nak nampak berkedut sini sana. Tapi tak ada. Buatlah macam mana pun. Kuasa lah itu. Faham tak kekuasaan Allah? Allah ni maha tinggi dari sudut kekuasaan. Dia lah yang berkuasa paling tinggi sekali. Kalau kita baca dalam tu pentafsiran, dia kata apa? Tidak ada sesuatu yang bergerak ataupun diam kecuali dengan izin Allah. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa saja yang Allah tidak kehendaki pasti tak jadi. Betul tak? Maknanya tingginya Allah itu dari sudut kekuasaannya. Kuasa Allah yang paling tinggi sekali. Sehinggakan tidak ada benda di alam ini melainkan ia di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pegang tu. Masukkan kepercayaan tu, Allah lebih berkuasa. Allah lebih berkuasa. Okay. Faham tak dua tu? Dia kan start dari solat kan, Tanah Azim tu. Sebenarnya kita tak faham maksud tiga-tiga tu je. Until sekarang Ustaz dah explain pun kita faham lah. Al-Ala. Sebelum ni Al-Ala tu, kita ingatkan, okay, bila kita sujud ke apa, pada kita ke bawah. Maksudnya kita mengagungkan Allah Ta'ala tu tinggi, macam kita merendahkan diri kita pada Allah. Kepahaman kita macam tu, kita selama hari ni kan. Iyalah, maksudnya tundukkan simbol orang yang merendah diri, dia tunduk kan, dia sujud tu. Itu betul lah. Hanya kepada Allah saja kita tunduk sebagainya kan. Tapi makna maha tinggi tu, kita rujuk kat sini juga, rujuk kepada ketinggi Allah tu yang dua perkara ni. Dan ada ulama dia memasukkan tinggi yang ketiga dari sudut zat Allah tu sendiri. Maksudnya Allah Ta'ala ni dia berada di tempat yang tinggi. Yang ini berlaku perbezaan di kalangan para ulama lah. Yang ni dari isu juga kat Malaysia. Isu kata kalau kita kata Allah tu tinggi, boleh ada di atas tempat yang tinggi, di langit yang tinggi, maknanya Allah tu bertempat lah. Jadi nak ada timbulkan isu kat situ. Faham tak? Jadi untuk mengurangkan polemik, orang akad yang pertama tu kan kita dengar kan, ada orang kata Allah Ta'ala tu di atas arasy, betul tak? Ya. Arasy Allah ni tinggi. Arasy ni dia adalah bumbung bagi langit-langit pula. Kita bayangkan dunia kita ni, bumi ni, bumbungnya adalah langit. Ya. Langit ni pula bumbungnya adalah arasy. Jelas tak? Faham tak? Kita tengok orang naik angkasa jauh tak? Jauh. Jadi adakah ketinggian Allah tu dibatasi dengan tempat? Allah Ta'ala anda. Maksudnya ada polemik lah di Malaysia ni, menjadi perbalahan di kalangan para pendakwah kat situ. Dia ada yang mengatakan kita tak boleh kata Allah ni berada di atas arasy, dia kata. Ada yang kata Allah ni kita kena kata Allah ni dia wujud tapi tidak mempunyai tempat. Faham tak? Sebab kalau kita kata Allah tu di atas, maknanya atas tu kan arah. Tapi ulama bahas, Allah Ta'ala ni, kita tak tahu atas Allah ni macam atas kita faham kiri, kanan, depan, belakang, atas ke? Kita tak tahu, betul tak?
Kita bagi kita tu kita kata apa? Kita tak nak masuk dalam polemik macam ni, tapi yang pastinya tetap kedua-dua kumpulan ni tidak mahu menyamakan Allah dengan makhluk. Itu dia yang paling penting. Betul tak? Ya. Paling penting, Allah tidak sama macam mana-mana makhluk. Itu paling penting. Dua perkara ini menjadi isu polemik besar juga. Mungkin orang-orang tak dengar. Okay, tapi kita ambil dua makna yang kita nyatakan di sini. Jelas ya? Hanya kita ambil sini, kita kata apa tingginya Allah tu? Kalaulah anak kita tanya, apa makna Allah tu maha tinggi bu? Saya sebayang, subhanallah biar a'la, kenapa? Apa makna Allah tu maha tinggi? Kita katalah tinggi dari sudut darjat, pangkat, kedudukan Allah, keagungan Allah. Yang kedua dari sudut kekuasaan dia. Macam dia tahulah, kalau kat sekolah, siapa yang paling berkuasa? Oh, besar, dia kata. Walaupun guru tu kecil, tapi sebab dia guru besar, dia perlu makanan. Okay. Malaysia siapa tinggi? Perdana Menteri, kata. Dia kata pada anak, ada lagi yang paling tinggi dia banyak-banyak pangkat dan darjah, iaitu Allah. Itu cara yang paling mudah nak bagi faham lah. Jelas eh? Okey, habislah tentang Al-Aliyu tu. Kita pergi pula kepada Al-Kabir, Al-Azim, Al-Azim. So, kita rukuk lah, kita baca Subhanallah Diyan Azim, kita rukuk, kita kata Maha Suci Allah, Ya Maha Agung, Ya Maha Agung. Apakah makna Allah tu Maha Agung? Okey, dia Al-Azim ni, kalau kita belajar Asmaul Husna, dia sangat dekat dengan perkataan Al-Kabir. Al-Kabir kan Allah tu Maha Besar. Allahu Akbar Kabira. Kabir, kabir tu. Okey, kita lihat dulu hadis. Kita tengok ada satu ahli kursi Ahli kursi ni dia guna perkataan Al-Kabir dengan Al-Azim. Tengok hadis kursi tu, Nabi kata apa? Allah Ta'ala berfirman, kebesaranku Al-Kibriya. Al-Kibriya tu adalah bajuku. Wal-Azamatu, Azim tu, wal-Azamah, keagunganku adalah sarungku. Sesiapa yang menyaingi diriku dalam kedua perkara tersebut, maka aku akan masukkan dia ke dalam api neraka. Maksudnya, Allah Ta'ala sahaja yang boleh membesarkan diri. Kan Allah Maha Besar, Kabira kan? Yang Maha Besar kan? Allah je yang boleh membesarkan diri. Kita boleh tak membesar diri? Tak boleh. Kita kan selalu mengendal diri. Tapi siapa yang mengaku dia dia macam dia membesar-besarkan diri dia, dia telah mengambil apa yang ada pada Allah. Sebab Allah kata apa? Kebesaranku adalah bajuku. Maksudnya seolah-olah kata sifat yang ada pada Allah itu adalah besar. Lepas tu siapa rasa dia agung, dia mulia, dia buat bisnes tu Allah. Lepas tu kita kena merasa kita ni kurang, kita ni lemah. Okey, kita lihat apa makna Al-Azim, Al-Agung kat situ. Kita lihat yang di bawah 47 tu, makna kebesaran dan keagungan Allah. Sebab tu saya kata kebesaran tu Al-Kabir ya. Al-Kabir ya. Kita baca dalam kitab kan, Allahu Akbar Kabira. Kabir, kebesaran. Azim, keagungan. Dia sangat dekat sebenarnya. Tapi kita ulas yang Al-Azim. Sudut pertama, kalau ditanya apa makna agung, agungnya Allah ini merujuk kepada semua makna keagungan dan kebesaran, seperti kekuatan, kemuliaan, dan dua kali itu, keluasan ilmu dan selainnya daripada sifat-sifat keagungan. Faham tak agung? Tanyalah sahabat. Faham tak perkataan agung? Yang
yang diagung-agungkan kan. Kalau kita faham bahasa Melayu ni, agung ni apa? Bukan agung. Yang tua agung lah, yang tua agung lah, boleh faham sekali kan? Betul kan? Dia macam agung ni macam, kenapa kita mengagung-agungkan seseorang? Sebab dia lah suara paling sedap contoh. Dia lah orang yang paling baik. Dia lah orang yang agung. Tapi sepatutnya kita kena agung kata apa? Allah. Sebab apa? Sebab dia lah pemberi rezeki. Dia lah segala-galanya. Faham tak agung pas itu? Kan? Contoh, kita kan terbalik yang diagung-agungkan pada makhluk. Kenapa orang akan agung kat orang? Wow, orang kata kan kita mengagung-agungkan. Ada orang pada makhluk lah. Sebenarnya yang sepatutnya kita lagi agung-agungkan adalah Allah. Kita kata subhanallah, Allah tu maha agung. Agung Allah ni dalam semua sudut lah. Kenapa? Kerana dia memiliki segala-galanya. Yang kata, siapa yang patut kita agung-agungkan? Yang dipatut agung, betul lah. Siapakah yang patut kita agung-agungkan? Jawapannya adalah Allah. Agung pun 5 tahun sekali tukar. 5 tahun tukar. Tak ada kuasa. Terbatas. Tapi yang patut kita agungkan apa? Kalau kita dengan manusia kita agungkan, mungkin dari sudut kita sembah ke kan patik mohon ampun. Contohnya contoh mohon ampun, beribu-ribu ampun contoh kan. Kenapa dia dari sudut kedudukan itu dari sudut protokol lah. Tapi dari sudut kita sebagai seorang Islam, yang patut kita agungkan apa? Jawapannya adalah Allah. Kalau tak mahu agung tu, kenapa kita agung-agungkan Allah? Tuhan tu maha agung. Kenapa dia agung-agungkan? Kan di segala-galanya. Okay. Tengok perkara yang kedua. Oh, yang ni saya dah ulas dari perkara yang kedua lah. Perkara yang kedua. Kalau kita agungkan Allah tu kan, maksudnya ucapan. Itu masuk perbuatan. Perbuatan. Macam kita solat kan. Solat kita puji Allah. Sebab dengan malam tu, kita cukup tak cukup. So, kena dan solat kita tu, kita mengagungkan Allah dan kita solat. Puji-puji nama Allah, agung Allah. Okey. Contoh kan, kalau kita agung-agungkan seseorang, apa kita buat? Sebut puji dia, sebut nama dia, selalu ulang-ulang lagu dia, selalu sebut dia apa semua. Sebab kita agung kan, kita rasa macam kita kagum punya ni kan. Maka dengan Allah ni, kalau kita baca yang perkara kedua tu, Kusat 48 tu, tidak ada yang berhak untuk diagungkan, dibesarkan, dimuliakan dan dipuji kecuali dia. Jadi kaitan lah, diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, dipuji kecuali Allah. Oleh kerana itu, dialah yang layak untuk para hamba mengagungkannya melalui hati. Kita ni kalau kagum ke seorang, kita buat apa? Kita rasa wow, hebat. So hati kita ni sepatutnya mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah melalui lidah kita lah. Mengagungkan Allah melalui lidah kita, membesarkan Allah. Lepas tu pula, kita mengagungkan Allah dengan perbuatan. Maksudnya lidah tu jika rumah lah, Ustaz. Ya, ia dapat dilakukan dengan mencurahkan kesungguhan dalam mengenal, mencintai, mengenal diri dan takut kepadanya. Maksudnya macam ni, macam mana kita nak mengagungkan Allah? Mengagungkan Allah melalui hati kita ucap. Kalau kita agungkan orang, oh dia tu memang, oh dia tu untuk aku sangat. Kita muliakan orang tu, betul tak? Kita puji dia. Mengagungkan Allah dengan hati kita. Kita masukkan hanya Allah saja yang aku nak agungkan dalam jiwa aku. Aku tak nak angkat siapa-siapa pun manusia yang duduk di hati aku. Aku merasa macam kagum. Aku tidak kagum dengan seseorang pun. Faham tak maksudnya? Kita kagum. Dia tu.
Kita sepatutnya kita letakkan siapa di hati kita? Allah. Lepas tu lidah kita menyebut-nyebutlah Allah tu, dan dengan amal perbuatan kita. Jadi dia kata, macam mana nak buat semua tu? Dia kata, dari sudut cara kita kenal. Kalau kita kagum ke seseorang, kita mesti kenal dia kan. Macam mana dia boleh jadi hebat macam tu? Macam mana ya? Siapa dia ni ya? Kenal. Lepas tu kalau dah kenal, cintalah pada yang diagung-agungkan tu. Tapi dalam masa sama kena merendah diri. Jadi apa yang Allah suruh buat, aku buat. Buatlah apa yang Allah buat, Rasul buat, kita buat. Apa yang Allah larang buat, kita tinggalkan. Dan ada perasaan takut kepada Allah, kerana Allah ni maha agung. Kita agung. Kalau agung, kalau kita faham agung kan, apa yang protokol pada agung? Kita nak panggil nama pun macam nak kena guna istilah kan. Protokol, pakaian. Kenapa? Kalau dia agung. Tapi kita sepatutnya buat macam tu yang paling-paling dituntut pada Allah. Mengagungkan Allah. Agung pada banyak contoh. Kalau kita nak solat, pakaiannya itu cantik. Kenapa aku sekarang ni aku nak menyembah Allah ni? Kerana dia agung, betul? Boleh dibuktikan dengan pakaian kita yang bersih. Kalau kita nak mengaji, aku nak baca kalam Allah ni, kan? Ni agung ni. Maka kita buat apa? Kita bersugi dulu, faham tak? Habis wudu, duduk di tempat-tempat yang bersih. Kenapa Quran tu diletak di tempat yang tinggi? Kenapa? Kerana kita mengagungkan. Macam orang mengagungkan seorang lah. Oh, letak gambar dalam bilik dia sambung. Contoh, faham tak? Kenapa dia agungkan? Tapi Allah dia tidaklah bergambar. Tapi kita masukkan Allah di mana? Di hati kita. Tapi macam mana kita nak masuk? Kita nak kenal, kita nak cinta pada Allah tu, kena kenal dia. Kenapa kau ni habis masa pada belajar mengenal Allah ni? Lah, kerana dia lah yang kita patut agungkan. Jangan kau kena kenal lah dia. Baik tak Pak Agung tu? Jelas. Yang kedua ni macam dari sudut mengagungkan Allah lah. Tapi yang pertama tadi, kenapa Allah dia agung? Kerana kita tak akan kagum pada seorang, kita tak akan mengagungkan seorang kalau orang tu tidak ada yang special lah, betul tak? Kan? Itu yang sudut pertama. Sudut kedua dari sudut perbuatan. Macam mana kita nak mengagungkan Allah? Mengagungkan ni, dia punya perkataan ni, dia dekat dengan membesarkan, menyebut-nyebut, memuja-puja, memuliakan. Itulah agung. Jelas. Baik tak? Habis dah ni. Nak tutup dah ni. Air kursi ni. Khatam lah ni. Bagilah khatam. Dan betapa besarnya nama Allah Al-Azim tu, Nabi menggunakan juga ketika Nabi berdoa. Dan Nabi dalam keadaan susah, Nabi akan baca doa ni. Doa yang, doa ketika kesusahan tu kan, boleh amal doa ini. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Nabi sendiri disebut arash. Sebab arash Allah ni adalah arash yang makhluk Allah yang paling besar. Tengok maksud dia apa. Nabi kata apa? Nabi, kalau Nabi pada dalam kesusahan, kesulitan, Nabi akan baca doa ni. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang merupakan pemilik arash yang agung. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan bagi langit dan bumi,
serta tuan bagi arasy yang mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tengok Imam Nawawi dia ulas hadis doa ni macam mana. Dia kata ia adalah hadis yang agung, sepatutnya hendaklah diberikan perhatian dan memperbanyakkan mengucapnya ketika berada dalam kesulitan. At-Tabari kata orang dulu selalu baca doa ini dan mereka menamakan doa ketika kesulitan. Anak kesulitan baca doa. Dan kita dalam kesulitan sekarang, betul tak? PKP, P, ya kan, ketika satu bulan dah okey lah. Lemah duduk belakang dia tu kan. Rakyat di kempen la ilaha illallah al-azim al-halim. Tapi rakyat masih berpoin-poin. Lupa dia. Taulah rakyat ni. Rakyat berpoin. Merdeka semalam kan? Diisi dengan tasbih. Subhana Rabbiyal. Subhana. Subhana. Wa subhanallah bihamdihi. Banyak istighfar. Tapi susah nak dengar pemerintah cakap macam tu. Sebab semua benda yang berlaku di alam ini ada kata izin Allah. Kita lebih banyak menyebut jasa si fulan, si fulan, si fulan, si fulan memerdekakan kita. Tapi kita terlupa nak meletakkan kekuasaan Allah di sebalik itu. Katakan Nabi sendiri pun dia dapat buka kota Mekah. Dia boleh bebaskan, dia boleh merdekakan kota Mekah tu pun setelah apa? Iza ja'a nasrullah. Apabila datangnya pertolongan Allah. Jadi apa pun hidup kita mesti diletak, ditanamkan Allah, jangan dibuang. Faham tak? Apa pun kejayaan, apa pun sesuatu kerja yang telah dibuat dapat dihadirkan, apa saja pun, jangan lupa untuk menyandarkan ia kepada Allah. Okay. Malaysia prihatin. Betul. Sambut merdeka. Kadang-kadang anak-anak sekolah tadika pun tak diajar benda-benda macam tu. Kita merdeka ni disebabkan adalah bantuan pertolongan dari Allah dengan sebab pejuang-pejuang ini. Faham tak? And jangan lupa letak Allah. Itu jadi iman, akidah anak-anak kita ni lemah. Tapi kalau dia selalu ingat Allah, bila dia ingat Allah, dia tahu Allah ni agung, Allah ni besar, Allah ni hebat, so dia akan jadi kuat. Kan? So kita cubalah tanamkan daripada ayatul kursi. Jangan dibaca saja, tapi difahami. Okey, kita pergi kepada pengajaran last sekali, muka surat 49. Pengajaran dia. Okey, pengajaran muka surat 49. Okey, yang pertama, last kita belajar ini dia punya penutup dia, kita disunahkan membaca ayatul kursi sebanyak sekali setiap solat wajib. Nantinya kalau 5 salat wajib, 5 kali. Yang kedua, kita disunahkan membaca ayatul kursi sebanyak sekali di waktu pagi dan di waktu petang. Ini kita dah baca dah boleh duduk. Nantinya kalau campur 1 dan 2 dah 8 kali dah. Baru 7. Yang ketiga, kita disunahkan untuk membaca ayatul kursi sebelum tidur di malam hari. Tapi kalau tidur siang hari boleh kita baca. Okay. Yang keempat, kita belajar dekat sini ayat kursi ni dia telah menetapkan ada 5 nama dan sifat bagi Allah, iaitu Allah Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Aliyyu Al-Azim. Yang kelima, kita dapat belajar ayat kursi ni menetapkan bahawa hanya Allah saja yang berhak untuk kita buat perkara ibadat. Ingat yang ibadat, jangan lupa kita sebelum ni, apa saja yang Allah suka, yang Allah redha, dia boleh panggil ibadat.
Maksudnya kalau kita nak bagi orang suka, bukan ke orang tu, kita kena bagi Allah suka. Kalau kita buat orang suka, kita buat kepada manusia. Contoh Allah suka, kita buat apa? Sedekah. Itulah ibadat. Maksudnya buat hanya semata-mata Allah saja, jangan kepada manusia. Bagi kita katakan, ayat kursi ini mengajar kita apa? Allah saja yang berhak kita buat segala ibadat untuk Dia saja, kerana Dia saja. Berdasarkan firman Allah, la ilaha illahu. Yang keenam, ayat kursi ini telah menolak mana-mana pendapat ataupun orang musyrikin berpegang Allah ini ada sekutu, yang ada tuan lain selain daripada Allah. Yang ketujuh, menetapkan sifat Al-Hayyu, hidup bagi Allah Ta'ala. Tapi ingat kita belajar dulu, hidup Allah Ta'ala ni dia sempurna hidup. Macam mana hidup dia sempurna? Tidak didahului dengan tiada, tidak diakhiri dengan binasa, dan tidak disifatkan hidup Allah dengan kekurangan. Kita semua tak ada pada tiga-tiga. Kita mula-mula pernah tak ada, betul? Lepas tu pula, satu hari nanti kita akan mati. Lepas tu pula, sepanjang kita hidup ni, hidup kita ni banyak kekurangan, banyak kelemahan, betul tak? Ya. Tapi Allah tidak. Bagi tiga-tiga tu Allah tidak. Maknanya Allah ni hidup dia sempurna, dia maha hidup tu. Okay, yang ke-8, menetapkan sifat Al-Qayyum, berdiri dengan sendiri, mengatur dengan sendiri bagi Allah dalam menguruskan makhluk-makhluknya. Okay, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Al-Qayyum tu. Sifat ini tidak layak oleh makhluk, kerana tidak ada satu makhluk pun melainkan ia memerlukan kepada orang lain. Allah tak. Beza. Kesembilan, pengajaran kesembilan, Allah Ta'ala tidak bergantung kepada makhluknya, tetapi segala sesuatu itu bergantung kepada Allah. Ayat pengajaran ke-10, dalam ayat ini ada dua nama Allah yang paling agung, Al-Hayyu dengan Al-Qayyum. Yang ke-11, ayatul kursi ini menafikan sifat mengantuk dan tidur bagi Allah Ta'ala. Ini kerana kesempurnaan kehidupan Allah dan berdiri sendiri dalam menguruskan makhluknya. Kita ni ngantuk dan tidur saja pun dah tak layak jadi Tuhan. Itu pun dah, itu dah benda paling lemah. Oh, mengantuk susah, nak tidur ni susah kan. Hebat macam mana pun, engkau akan tidur juga kan. Betul. Jadi bila kita tidur, kita tak tahu apa jadi kat kiri kanan kita, betul tak? Terbawa cerita kat muka pun orang tak tahu. Lemahnya kita, ya Allah. Maksudnya kalau kita tidur ni, habislah kita akan buat dia dekat dalam lalai lah. Orang boleh apa-apakan kita. Tapi Allah tidak. Dia tidak mengantuk apatah lagi untuk dia tidur. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Allah ni sentiasa. Tapi kalau kita belajar dekat ni, bukan sekadar tajuk Allah, Allah terkuat, menandakan bahawa apa? Kalau polis, ada masa dia tidur tak? Ada. Dia tidur. Polis tak ada, betul? Tapi Allah tak. Allah maksudnya Allah mengawasi, memerhati. Waktu kita tidur pun Allah perhatikan kita. Hebatnya Allah ni. Yang ke-12, kita belajar kat sini ayat kursi ni menetapkan sifat-sifat yang dinafikan. Bangga. Maksudnya ayat kursi ni secara tak langsung dia telah macam, ayat kursi ni dia macam menetapkan sifat-sifat yang dinafikan. Faham tak nafi? Menafikan. Contoh, sifat yang dinafikan oleh Allah, sifat yang dinafikan adalah sifat yang dinafikan oleh Allah Ta'ala sendiri. Contohnya, Allah menafikan, menidakkan sifat mengantuk dan tidur darinya. Sifat ini, yang dinafikan ini, mengandungi penetapan sifat sempurna yang menjadi lawannya. Maksudnya macam ni.
Kalau kita belajar, rupa-rupanya dalam kaedah ni dia ada juga sifat menafikan. Menafi. Okay, ke-13, menjelaskan kekuasaan Allah yang sempurna dan kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Hendaklah manusia redha, nombor 14, dan dengan ketentuan dan takdir Allah, kerana Allah adalah pemilik bagi segala sesuatu. Yalah, Allah pemilik kesihatan kita, Allah pemilik rezeki kita, Allah pemilik bagi segala sesuatu. Betul? Lima belas, manusia tidak boleh merasa bangga dengan dirinya, iaitu wujub, dari apa yang dia poleh. Kerana apa? Kerana tak ada benda dia punya. Betul tak? Kerana semua serata tu miliknya. Miliknya Allah. Buat apa nak diwujud? Oh, aku ni lebih cantik lah pada orang lain. Buat apa sepatutnya tak wujud? Sebab apa kecantikan tu adalah milik Allah, bukan milik kau. Kerana jelas tak? Ada belajar tu ikut situ. Besar pengajaran ni dia baca, tapi ujuk masih ada. Baca. Baca kerana apa? Nak iblis tu je nak jawabkan. Jelas tak? Baca ikut si. Kena musibah, kena takdir, bungut, putus asa. Tapi ikut si baca. Maknanya Al-Quran tu tak jadi amalan. Macam kursi untuk berdinding, Ustaz. Berdinding salah satu mak. Tetapi macam ni nak, kalau kita nak buat dinding, mestilah cukup dia punya alat. Kuat, dia kuat kan. Kuatnya sesuatu dinding tu kepada kefahaman, keyakinan. Macam ni nak yakin kalau enggak faham? Kena faham lah. Beza kalau anda dah belajar, contoh ibu dah belajar, berfaham, ibu baca berbeza. Nak naiklah sikit dia punya pemahaman dia tu. Pasti aku sedang faham. Tak dengar 12 bukti, 12 bukti. Lepas dia baca surat Al-Kursi mesti ingat 12 bukti. Yeah. Walaupun tak tahulah, tak ingatlah bukti mana satu pun, tak apa lagi lah. Faham tak? Kita faham Al-Kursi ni kunci dia, kuatnya pada pokoknya pada Allah la ilaha illahu. Tak faham. Tu kalimah syahadah sekurang kurangnya. Jadi yang milik-milik kita semua milik Allah. Macam tu. Kurangnya dapat kefahaman. Okey, kita lanjutkan lagi. Yang ke-16, ayat kursi ni menetapkan bahawa langit itu memiliki beberapa lapis. Ya, sebab dia ada 7 langit kan, sama awak. Menetapkan, ayat kursi menetapkan adanya syafaat dengan izin Allah. Ustaz, kejap, yang nombor 8 pun lapis ni. 7 lapis. Beberapa lapis. Betul ke bumi pun 7 lapis juga? Ya lah, siapa? Kata 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Memang betul lah kan? Betul lah. Langit, lagi nak ke 7. Yang pertama nak ke 7, lagi tinggi, lagi luas. Bumi, lagi dari 1 lagi luas, nak pergi ke 7 lagi sempit. Dia macam tu. Oh. Bumi, yang ke atas yang paling luas, lapis yang pertama. Lagi ke bawah, ke bawah, ke bawah, lagi sempit, 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 sempit. Langit tak? Langit lagi tinggi, luas. Okey, yang ke-18. Kita dapat belajar ayat kursi ni beritahu kat kita, Allah beritahu dekat kita ilmu Allah yang sangat luas, yang meliputi segala sesuatu dan tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Maksudnya, tak ada yang Allah tak tahu. Mari kita belajar lah. Contohnya, wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Ke-19, bantahan terhadap kumpulan qadariyah yang hulu. Yang hulu ni yang melampau, yang dia mengingkari tentang ilmu Allah. Okey, ni belajar tentang qadariyah. Okey, khawarij dengan mu'tazilah, dia mengingkari adanya syafaat. Ni kita belajarlah apa tu mu'tazilah, apa tu khawarij. 21, kita dapat belajar apa?
kita tidak tahu segala sesuatu tentang makhluknya, melainkan apa yang telah diajar oleh Allah kepada kita. Haram kita bertanya tentang hakikat zat dan sifat bagi Allah. 23, menetapkan adanya kehendak Allah sekaligus sebagai bantahan terhadap qadariyah. Kerana qadariyah ni dia memegang soalnya manusia yang buat pilihan semua-semua. Kita berpegang macam ni, kita bersama jemaah, kita pegang kita boleh buat pilihan, tapi pilihan tu bergantung kepada pilihan Allah. Dia ada setengah ajaran. Kita ni sebenarnya Allah yang paksa kita buat. Semua Allah yang paksa kita buat. Kita ni berjalan semua tu memanglah Allah yang inginkan, betul tak? Tapi soalannya dia kata, apa yang kita buat ni sebenarnya semuanya telah Allah yang telah aturkan. Dia macam Allah telah program, Allah yang paksa kita. Kita ada pilihan. Ada satu lagi tu dia kata, Allah ni dia tak bercampur apa-apa pun dari sudut-sudut apa-apa. Ada juga. Kita imbang. Kita diberikan pilihan oleh Allah. Pilihan kita tu Allah boleh makbulkan ke, tak makbulkan ke. Tapi semua berlaku atas izin Allah. Okay. Kita lanjutkan lagi. Besarnya kursi Allah Ta'ala. Besarnya zat yang menciptakan kursi, kerana besarnya makhluk menunjukkan besarnya pencipta. Ini kalau memegang kursi itu makhluk yang besar, macam kita bandingkan antara bumi dengan langit dan terang. Okey. 26, Allah Ta'ala Maha Besar dan Maha Agung, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Ta'ala. Okey, Ustaz Imam 1. Menetapkan kekuatan Allah Ta'ala tidak merasa berat maupun letih lelah dalam memelihara langit dan bumi. Masya-Allah. Langit tadi tiang sebagainya. 28. Langit dan bumi lah sebenarnya sangat memerlukan penjagaan Allah. Kan? Kalau bukan sebab Allah jaga, tentu dunia hancur. Menetapkan tingginya Allah Ta'ala adalah azali dan abadi. Allah Maha Tinggi dengan zat-Nya, Maha Tinggi dengan sifat-Nya, Maha Tinggi dengan kekuasaan dan keagungan-Nya. Ini telah kita ulas tadi, yang tinggi dua sudut tadi. Peringatan keras dari berbuat sesuka hati terhadap orang lain. Yalah, sebab apa? Sebab Allah memahatikan, mengetahui sebagainya. Yang ke-31, menetapkan keagungan bagi Allah dan kesempurnaan dua sifat ini, Maha Tinggi Al-Ali dan Maha Besar Al-Kabir, sebagaimana sempurnanya nama Allah yang Maha Al-Hayyu dan Maha Al-Qayyum. Yang ke-52, wabillahi taufiq wal hidayah. Cukuplah kita belajar ringkas untuk moga apa-apa. Maknanya kesimpulan dia, ayat kursi ini ayat yang Allah ajar pada kita untuk kenal dia. Inilah panggil ilmu makrifat. Kau pergi kelas mana? Kelas ilmu makrifat. Makrifat apa kau belajar? Makrifat tentang Allah. Okey, selesai. Ada soalan? Ada pertanyaan sebelum kita ke berapa dah jam? Nampak lagi? Ada berapa minit lagi? 15 minit. 15 minit. Okey. Kejap ni Kisah sejam setengah kan? Baik, lepas ni nak belajar apa? Kita Al-Mulk kita dah belajar, Al-Kursi dah belajar. Sebelum kita belajar surah apa lagi? Sebelum kita belajar surah apa lagi? Surah bintik tu macam dua surah apa? Dua ayat dari surah Baqarah. Dua terakhir ayat Baqarah dah belajar. Al-Kursi dah belajar lagi. Hujurat dah belajar? Surah pendek tu. Hujurat pun lagi kan? Dia punya surah ayat pendek tu. Ayat-ayat berkenaan dengan apa? Oh, ayat-ayat pilihan. Okey, lagi. Tak belajar apa ni?
rakan-rakan kita yang lain mana ni takut masih? Kak Masjid pun tak orang semua. Dia orang semua takut. Dia lah. Sebab takut tu tak apa. Harus sebab kita apa. Cuma yang paling penting SOP jaga. Lepas tu kita tokar. Dia nak dapat zero memang tak boleh. 2 years. Sama juga ada kelas di tahun ni nak buat ni. Kalau kita belajar risk, dan saya memang belajar risk, risiko, buat perusahaan risiko, memang. Yalah, dia sebab pertama memang pemerintah beri keizinan. Penting jaga SOP lah, patuh SOP, jaga yang diorang bagi nasihat tu. Sunnah tu mengikuti apa arahan daripada pemerintah tu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, so bila akan kita nak belajar tu? Saya nak berikan nota. Apa poin? Bincang. Ramah belum? Dia cik surah apa yang selalu baca? Banyak lagi surah yang belum. Pasal jadah. Arah pun? Kasi angka? Oh, apa perlahan belanja. Sajadah. Tak habis lagi kan dekat Terus Center Wakil Ha pun. Wakil Ha? Wakil Ha pun belum. Wakil Ha belum. Terus Center tergantung lah. So nak Wakil Ha ke, nak Rahman ke, surah-surah yang yang dekat kita dengan Allah lah. Sajadah. Okay, ma. Kita boleh mengenal Allah. Pertama kita mengenal Allah. Tujuan kita adalah untuk mengenal Allah. Boleh? Ar-Rahman dia membantu kita. Ar-Rahman, kalau belajar Ar-Rahman, Awakiyah dia belajar. Sebab tu pasangan dia. Dia surah memang sebelah-sebelah. Ar-Rahman, Allah beritahu kita tentang yang paling utama. Allah cerita tentang Ar-Rahmannya itu bukti Allah tu Maha Rahman. Okay, Ar-Rahman, kita akan belajar nanti hujung dia punya kesimpulan dia. Allah nak membuktikan Rahmannya dia tu bukan masa kat dunia dia, sama kat dunia sampai dia di akhirat. Dan setiap nikmat yang Allah beri tu Allah selangi dengan fabi'ayya Allah tu kan. Tapi fabi'ayya Allah tu dia disusun mengikut jumlah pintu syurga dengan pintu neraka. Syurga kan 8. Pintu neraka 7. Lepas tu kita jumpa Fabi Ayyala tu letak pada potongan ayat. Potongan ayat dia akan jadi 8, 7, 8, 8. Fabi Ayyala tu kan 31. Tapi cara susunan 31 tu sebenarnya dia mengikut 8 pintu, 7 pintu, 8, 8. 8 kali 3 apa? 24 campur 7. Mula-mula Allah cerita nikmat dunia dulu. Lepas tu dunia tu akan hapus bawa nikmat akhirat sampai ke syurga. Semua tu Ar-Rahman Allah. Ar-Rahman Allah ni dunia sampai syurga. Tapi cara Allah nak membentangkan Rahmannya itu, dia mulakan dulu Fabi Ayat Allah. Nikmat dunia tu ditutup dengan Fabi Ayat Allah 8. Ketika mana dia start pasal akhirat, cerita orang yang masuk neraka sebagainya, Fabi Ayat Allah tu dia akan mula dengan, dia akan tutup dengan 7 pula. Faham tak? Lepas tu ketika Allah cerita syurga tingkat pertama, first class, Allah akan tutup dengan 8 Fabi Ayat Allah. Ketika Allah cerita surga second class, Allah akan tutup dengan 8 Fabi Ayat Allah. Semua 31. Kan orang tahu surah Rahman tu dia sebenarnya syurga untuk jin dan manusia. Selama ni paham Rahman apa? Sebenarnya baca Rahman paham apa? Sifat Allah yang pemurah. Sebenarnya kasih sayang Allah, Allah masukkan orang ke dalam neraka tu pun sebab kasih sayang Allah sebenarnya.
Bukan maksudnya Allah mengadili orang pun sebagai sayang Allah, rahman yang Allah. Bukan kerana Allah murka, bukan kerana Allah ni jahat tak, tapi dia ada kaitan. Jadi kita belajar Allah. Kita ni memang masih syurga berjemaah. Maksud dengan family kita. Oh. Kalau maksud dengan family kita, semua kena beriman. Tak, dia macam ni. Dia sebenarnya kalau kita tak minta pun, nanti kat akhirat memang dikumpulkan dengan keluarga. Ada tu ayat Quran surah Az-Zukhruf. Dia akan kumpul ke semua orang. Sebab bila kita masuk syurga, kita mencari mana anak aku, mana suami aku, mana semua. Jadi Allah akan angkat, Allah akan kumpulkan pada tingkat yang tertinggi. Ada yang Quran tu kata. Dengan syarat semua masuk syurga ya. Tapi mungkin salah satu maksud dikaitkan dengan jenis pun, dikaitkan dengan syurga ni, masukkan rahmat. Ini kita belajar. Bila Allah kalau Allah tak masuk syurga habis. Cuma bergantung pada syafaat pula lah. Cari-cari tak ada kan? Tapi nak syafaat buka ni lah. Kerana kita tak boleh tarik orang daripada neraka keluar masuk syurga, mereka dengan izin Allah. Ada syarat-syarat dia. Tapi dengan syarat dia pun mati dalam keadaan mentauhid. Allah. Maksudnya berjamaah pun, walaupun kita nak berjamaah, kita amalkan doa-doa, tetapi diri kita juga, dari orang ahli keluarga kita juga, mungkin kita tu akan berjamaah ke syurga. Tak boleh amalan tertentu sahaja menjamin lagi kita masuk ke syurga. Maksudnya amalan doa-doa tu lah katakan, tapi keimanan kita tu sebenarnya. Yalah, iman tu syarat syurga, tauhid tu syurga. Tapi apabila kita dalam syurga, terpisah mengikut darjat. Kita tak sama. Anak kita tak sama, suami kita tak sama, isteri pasangan tak sama. Tapi ada yang Quran kata Allah Ta'ala akan kumpulkan mereka tu mengikut darjat orang ketiga. Kalau contoh semua dapat tiga, ada wakil kita, suami, ayah kita di tempat yang tertinggi. So dia boleh, kita pun masih juga, cuma tingkatan berbeza kan. Orang di atas boleh turun bawah, orang bawah tak ada di atas darjat dia. Jadi dia boleh tarik di bawah naik ke atas. Tapi walaupun dia ke atas, dia tak jatuhlah ke bawah. Dia tak di downgrade kau pula. Oh, kau boleh naik ke atas, kau boleh turun bawah lah. Sebab kau suruh atas tak ada. Kau nak disuruh ekor lah sebut. Tapi nak ke syurga tu mujahadah. Cita-cita boleh, tapi kena buat sesuatu. Mujahadah. Okay. Usaha pun dari Allah eh. Okay. Kalau begitu Ar-Rahman lah. Kena dilontar lah Ar-Rahman. Ar-Rahman sih. Okay. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبالتوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kurang-kurangnya bila baca tu kita dah tahu dah faham sikit-sikit, dah banyak pun dah beramal dengan ilmu yang saya sampaikan tu. Banyaklah, alhamdulillah dekat sini. Yang lain tu memang dia tak ada sebab takut lah.